Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai sahabat Isat, welcome back to channel SD Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir menyapa kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Papasa dan mamanya Selen. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya ya tidak ketinggalan update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel SD Update pastinya. Oke nih para sahabat Isa, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung saja on the way cek apa saja nih kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini ya, check it out. Masih berhubungan dengan es krim Campina dan Kak Tiara Andini, kita masuk ke updatean Queen Seta. Di situ detik-detik Kak Tiara Andini menuju ke acaranya es krim Campina. Kak Tiara Andini mamanya Selen digandeng oleh Kak Febri Pub ya, tentu saja sebagai tim wardrobe, dan juga di belakang tersebut the one and only adalah Bang Nico Karisma selaku manajer dari mamanya Selen yang setia mendampingi mamanya Selen dimanapun itu ya. Update selanjutnya dari Queen Seta ini, inilah detik-detik nama dari Kak Tiara Andini secara resmi diumumkan menjadi brand ambassador dari es krim Campina, sekaligus dilakukan prosesi potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur Kak Titi menjadi BA es krim Campina. You brand ambassador dari Campina. Mungkin maskernya boleh dibuka nggak apa-apa? Biar terlihat. Oke, kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Campina. Oke, langsung diberikan oleh Pak Haji kepada Tiara sebagai new brand ambassador. Tiara sukanya apa? Telurnya suka? Tempenya juga suka? Oke. Updatean berikutnya dari Kak Febri Pub, di sini menampilkan banner kecil, banner promosi untuk welcome new brand ambassador Tiara Andini es krim Campina, dan juga peringatan 50 tahunnya es krim Campina yang menemani dan juga menjadi salah satu merek ice cream terbesar di Indonesia. 50 tahun sudah es krim Campina menemani di Indonesia ya, dan juga sekarang di usianya yang sudah 50 tahun es krim Campina mempunyai brand ambassador baru Kak Tiara Andini. Tentunya masih di update-nya Kak Febri Pub, di situ menampilkan detik-detik proses potong tumpeng. Semoga ya Kak Tiara Andini menjadi brand ambassador dari es krim Campina ini semakin berkah saja dan rezekinya semakin mengalir deras tentunya. Congratulations baby Kak Tiara Andini as the new ambassador of at Campina Ice Cream, tertulis di situ di caption unggahannya Kak Febri Pub. Tentunya banyak sekali ya awak media yang hadir di acara peresmian sekaligus pengenalan Kak Titi sebagai brand ambassador es krim Campina tersebut. Kalian pasti yang Bang Min yakin banyak yang tidak menyaksikan ya live Instagramnya es krim Campina ketika memperkenalkan brand ambassador baru mereka Kak Tiara Andini. Tentunya Bang Min tadi sempat menyaksikan walaupun hanya sebentar ya para sahabat Isan. Di situ sekaligus press conference pihak manajemen dari es krim Campina, entah itu pihak marketing ataupun ada ownernya juga nih para sahabat Isat Sadan juga. Di situ duduk di sebelahnya ada brand ambassador the new es krim Campina, tentu saja Kak Tiara Andini yang menjawab berbagai macam pertanyaan dari pihak wartawan yang sudah hadir di tempat yang sudah ditetapkan oleh es krim Campina ya untuk acara mereka. Alsa Tigerman, salah satu Instagram fanbase, mengucapkan selamat dan juga welcome kepada Kak Tiara Andini selaku new brand ambassador dari es krim Campina. Di situ Instagram Alsa Tigerman menuliskan welcome new brand ambassador es krim Campina Kak Tiara Andini, tentunya nih para sahabat Isat. Sebelumnya juga Mama Selen di Instagram story-nya sendiri di situ mengupdate 4 buah foto selfie di Kloase menjadi satu ya ketika dia menggunakan outfit serba biru. Tentu saja outfit serba biru ini memiliki korelasi dan hubungan erat dengan es krim Campina yang sangat kental dengan warna birunya ya para sahabat teaser, warna biru mudanya
Updatean mengenai Kak Titi yang menggunakan outfit berwarna biru ini juga diupdate oleh KP Bri dan Bang Min tampilkan di updatean sebelumnya ya di channel ini, channel Asti Update tentunya. Kita ke updatean Instagram story Bang Niko Karisma. Bang Niko tentu saja hadir ya para sahabat Isa di updatean pertama tadi. Kita lihat juga Bang Niko mengiringi Kak Tirandini menuruni tangga. Namun Bang Min justru fokus dengan gambar videotron yang ada di atas mereka, gambar proyektor yang ada di atas Kak Tirandini tersebut nih para sahabat Isa dan juga para host dan selaku juga di situ mungkin bisa jadi pimpinan dari Es Krim Kampina, entah itu bagian marketingnya ya para sahabat Isa. Di situ untuk iklan promosi terbaru dari Es Krim Kampina yang sudah ada Kak Tirandini sebagai brand ambassador dan resmi dari Es Krim Kampina ini. Kak Fauzi Fadli juga menampilkan hal yang sama nih, yang pastinya Bang Min tetap fokus ke iklan komersial Es Krim Kampina itu ya, sangat kental unsur pantainya. Ngomong-ngomong tentang pantai, kita langsung terlintas di benak kita Kak Tirandini dan pantai, langsung pikiran kita jauh ke Jogja waktu itu tuh. Kalian masih ingat nih para sahabat teaser, waktu itu memang sangat rahasia ya. Kira-kira proyek apa Kak Tirandini ditemani ayangnya langsung nih, Aal Syaraman, Mama Yosi, Mas Daniel dan lain-lainnya terbang ke Kota Gudeg, Yogyakarta, tepatnya di tempat yang sangat minim dengan sinyal ya, karena memang mereka jarang sekali mengupdate keberadaan mereka di Jogja karena memang tempatnya susah sinyal. Akhirnya terjawab dengan tuntas nih. Berdasarkan video yang Bang Min lihat tadi untuk iklan promosi terbaru Es Krim Kampina, memang itu ada urusannya dengan Es Krim Kampina ya waktu Kak Tirandini bersama dengan Aalsha di Jogja waktu itu. Gemes Girl juga menyoroti hal yang sama nih. TVC, Television Komersial Kampina A, bangga banget woi, tertulis di situ di caption. Unggahan Instagram Gemes Girl menyoroti untuk Television Komersial dari Es Krim Kampina yang sudah ada Kak Tirandini sebagai brand ambassador resminya. Kita intip kolom komentarnya nih para sahabat teaser, apa saja tanggapan dari para fans. Tentunya Azara Kuzuma, ini waktu ditemenin sama ayang di Jogja, satu pemikiran dengan Bang Mini. Apa yang dituliskan oleh Azara Kuzuma ini, Tambuna Devilinia menulis, selalu bangga sama si anak baik, alhamdulillah semakin banyak rezekinya, amin. Diana Noviana, keren banget jinglenya, juga Titi yang nyanyi. Wow, Masya Allah sekali nih para sahabat Isa, sampai jingle promosi untuk Es Krim Kampina mamanya Selen. Mita Titi bangga banget, tentu saja dong semua aja bangga, khususnya para mutiara. Tidak ketinggalan juga para tim Alsa dan plus warga Bucin, sangat bangga ya karena mamanya Selen sudah resmi nih menjadi brand ambassador dari Es Krim Kampina. Tidak hanya kabar-kabar burung belaka ya, karena waktu itu memang berseliweran kolaborasi atau proyek Kak Tirandini bersama dengan Es Krim Kampina dan akhirnya hari ini sudah resmi ya. Kembali ke update-annya Mama Selen yang juga memfoto untuk banner kecil, banner promosi Welcome New Brand Ambassador Tiara Andini sekaligus acaranya Es Krim Kampina para sahabat Isan. Update-an dari Kak Tiara Andini ini sama persis dengan apa yang Bang Min tampilkan tadi, sumbernya dari Instagram Story KP Brief. Semua fans bangga tidak terkecuali Mama Yosi dong. Mama Yosi pasti super-super bangga nih para sahabat Isa dengan bertambahnya Es Krim Kampina yang menjadikan Kak Tirandini jadi brand ambasadornya. Itu artinya semakin berkah saja rezekinya Mama Selen di tahun ini nih para sahabat Isa. Di situ Mama Yosi menambahkan caption press the new brand ambassador of Kampina, happy 50 tahun anniversary Kampina, tertulis di situ di caption update-annya Mama Yosi.
Updatean selanjutnya dari Mama Yosi, tertulis captionnya, alhamdulillah acara sukses berjalan dengan lancar semuanya. Tiara Andini, es krim Campina celebration 50 tahun anniversary Campina dan new brand ambassador Campina. Sekali lagi congratulations ya untuk karya Tiara Andini yang sudah resmi menjadi brand ambassador Campina dari kita semua, tentunya spesial para viewers channel Asti Update. Karena Kak Titi sudah resmi menjadi brand ambassador dari es krim Campina, tentu saja dong auto berubah nih profile di bio Instagramnya Kak Tiara Andini ya. Di situ kalian bisa lihat sendiri nih, Tiara Andini musisi atau band BA brand ambassador dari Gude ID dan Lazada plus tambahan terbaru Campina Ice Cream, sudah tercantum dengan jelas ya nama brand Campina Ice Cream di bio-nya Kak Tiara Andini on social media Instagram. Sekian saja dahulu nih para sahabat teaser untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.